nama yang kita dengar, tetapi di sini ada beberapa ormas yang tergabung di dalamnya. Ada 27 ormas. Dan saya harap baik dari aparat dan pemerintah bisa membangun komunikasi terkait adanya sensitivitas. Kami dua orang dari Sumatera ini luar biasa. Beliau ini punya tanggung jawab penuh nih terhadap ormas. Jadi wajib bagi mereka harus hadir. Pak Kabar. Tadi apa itu permasalahan-permasalahan yang ada di pemerintahan yang kadang-kadang mesti bersinggungan dengan kami itu. Entah itu misalnya apa dalam tanda petik mau unjuk rasa, karena masalah hujan bisa jadi kacau pemilu ya. Pertama TPS-nya dia di ruang terbuka, nah, kemudian menggeser pengangkat saya undangnya itu bisa jadi masalah. Dan paling penting lagi bisa jadi ya dalam tanda petik kalau hujan terus malam sampai pagi bisa-bisa orang ya dalam tanda petik lebih malas untuk pergi memilih. Nah itulah makanya kalau kita mau deklarasi ini, betul-betul kita identifikasi apa kira-kira masalah. Nah masalah yang kedua, kalau tidak salah kemarin itu, soal pengalaman 5 tahun lalu itu, banyak KPPS katanya yang meninggal. Karena dia bekerja itu dari pagi, mungkin dia baru tidur pagi, sampai selesai perhitungan itu sampai pagi lagi. Nah itu juga diantisipasi. Nah, mungkin teman-teman ini, ormas-ormas ini kan, dalam bentuk yang betul-betul punya perhatian mau mendeklarasikan pemilu kemudian mau mewujudkan pemilihan damai itu yang tadi kita bicara semasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.